Asura adalah kumpulan atau komunitas yang sehobi sehobi modifikasi X-Max 250cc. Saya Kelvin dari Iksora Bali Elite Club, ingin menjelaskan sedikit modifikasi tentang motor saya. Oke. Jadi motor saya ini tahun pembuatan 2018 bulan 10. Airbrushnya kebetulan saya buat di Bandung. Saat itu pas kebetulan lagi touring di Pangandaran Bandung. Jadi saya sekalian buat di sana. Saya tinggal motornya di sana selama 1 bulan untuk mengerjakan airbrush. Ya. Di sini juga saya sudah merubah sistem pengereman. Saya percayakan kepada Brembo. Kebetulan bagian depan saya kasih double disc juga. Okay. Di belakang single disc Brembo juga. Dan di sini suspensi saya mempercayakan Ohlins. Karena saya kebetulan suka motor GP ya. Jadi untuk double disc di depan, velgnya masih asli X-Max. Saya cor. Sok depan kebetulan masih standar. Saya bubut. Untuk disc brake-nya itu, disc-nya saya percayakan pada R25. 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 Oke. Kiri kanan R25 berarti. Betul. Ya, ya. Untuk kalipernya saya percayakan pada Brembo. Selangnya Hells. Selangnya Hells. Iya. Oke. Ya. Terus kalau yang cakram belakang? Cakram belakang saya pakai Brembo juga. Oke. Oh, itu kalipernya. Kalau disc-nya? Disc-nya saya pakai standar. Masih standar. Standarnya itu. Ya, untuk caster rem saya percaya pada RCS 16 dan 19. Oke. Okay. Brembo. Tabungnya juga pakai Brembo. Tabungnya ya? Pakai Brembo. Untuk arm saya percayakan pada Nui. Untuk menambahkan performa saya percayakan kepada KTC gas spontan ya. Tapi mesin masih standar. Okay. Kebetulan. Cuman saya ganti untuk CVT, saya garap full di CVT aja. Untuk exhaust saya percayakan kepada Akrapovic. Dan juga untuk steer saya percayakan kepada Black Diamond. Karena saya suka tampilannya. Iya. Okay. Untuk lampu depan saya percayakan pada proyektor Pajero Sport. Jadi saya pakai Pajero Sport di depan agar lebih terang juga, dapat tampilannya juga dapat. Ban saya percayakan pada Pirelli Diablo Rosso. Untuk ban, ukuran ban 120 yang depan dan yang belakang 150. Untuk jok saya percayakan pada jok Eropa. Modifikasi saya pengereman sekitar 25 juta ya sama double disc. Oh, pengereman. Kalau untuk dari airbrush ya sama karbon sekitar berapa ya? Kurang lebih 18 sampai 20. 20. Iya. Ya pokoknya seharga 1 X-Max. Prestasi yang saya dapatkan dari tahun 2018 sampai saat ini, saya sudah mendapatkan sekitar 5 piala ya, 5 piagam. Okay. Untuk di Denpasar, kebetulan saat itu saya diharuskan untuk berangkat ke Bandung tapi terbentur oleh waktu, jadi saya tidak bisa berangkat. Dan semoga tahun depan saya bisa berangkat ke luar Bali untuk mengangkat nama Iksora ke depannya. Sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video atau channel ini. Ini modifikasi X-Max. Terima kasih banyak dan salam satu jalur. Iya. Oke. Okay.